Hari ini saya ingin ganti kampas rem untuk All New Ninja nih, ya, dengan aftermarket. Mereknya itu ini ya, Bendix. Ini harganya murah ya, nggak sampai 50.000. Dan yang original tuh harganya di atas 250.000. Jadi cukup mahal lah ya. Coba saya ingin ganti. Ganti sendiri. Ya, ini mudah-mudahan sih bisa dengan peralatan yang seadanya. Oke, sob. Kita coba cekidot. Oke, ini udah kendor ya, udah kendor. Ini juga udah kendor. Lalu ini juga udah kendor ya. Ini juga udah kendor. Kita copot ya, sob. Copot dulu dah. Nih lihat ya. Tipis banget ini. Udah mau ke platnya. Ya, untung saya tadi ngecek ya. Jadi bisa saya langsung ganti. Saya udah beli lama sih sebenarnya ini untuk kampas bendiknya. Untung aja nih ya, nggak hampir lah, hampir kemakan ya. Tapi nggak sampai kemakan banget gitu ya. Sering-sering dicek ya, sob ya, untuk kampas remnya. Copot baut nih, dua, satu, dua. Ini kampasnya udah langsung kebuka ya. Ya, seperti ini perbudurannya. Itu sangat tipis banget. Lalu kita bersihin sih sebenarnya. Ini pakai WD-40 atau apalah. Cuma saya nggak punya. Saya lap-lap aja ini. Ya, seperti ini untuk bendiknya. Tebal ya. Kita kencengin lagi nih bautnya ya, buat ngikat. Oke. Nah, setelah ini udah di baut, jangan terlalu kenceng ya, kita pasang lagi ke piringannya ya. Nah, udah kepasang ke piringannya, tinggal kita kencangkan lagi ya. Di baut-bautnya kita pasang lagi. Oke, sob. Gua habis dikencengin, ini 1 2 3 4. Lalu kita kocok. Nah, saya lihat tadi itu posisi olinya di lower ya, sekarang udah tengah-tengah, di atas, di bawahnya upper nih. Ya, saya lihat ya. Ini artinya udah sip, mantul. Besok. Terima kasih sudah menonton.